Reng-rengan kepolisian Resor Cianjur nimu kebon ganja siap panen anu legana 10 hektar di Pagunungan Karuhun Kabupaten Cianjur. Kewari polisi identitas anu boga eta kebon ganja tur masih di Tareangan. Petugas gabungan Sat Narkoba Polres Cianjur ngelakonan eksekusi ke kebun ganja anusi panen di 7 di nalahan lahan anu legana 10 hektar di pagunungan Karuhun, Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. masyarakat eta panimuan teh polisi ngamanken 200 tangka Gaja Anukakara dicokoti opat lokasi. lantaran lokasi etek kebon Ganjate Perna di Pagunungan Anukawilang Nenggangti Pamukiman warga. Turtakurunikreh jero 2 jam piken muruka eta lokasi. Kasat narkoba Nandesgen kepanggihina eta kebon ganja teh dumasar kana laporan warga. Satuluyna pihakna mariksa ka lokasi horengnya di Gunung Karuhun anu nenggang ti pamukiman warga katohian aya pelak ganja anu siap panen anu sumebar di tujuh lalawak di nalahan anu legana 10 hektar. Tapi kiwari pihakna kekara ngelakonan eksekusi tilu ratus tangkal lantaran saban tempat etap pelak ganja teh lalawakna kawilang rempil. Kukituna pihakna bakal ngelakonan eksekusi secara hahambalan. Nah, Kepala Polres Cianjur dibantu dengan Polsek Gerbitung Kabupaten Sukabumi, uh, eh, Polsek kita bisa mengamankan kurang lebih kalau diutuh, diukur secara hektar mungkin ada 10 hektar tapi tempatnya berpencar-pencar. Ya, karena itu ada beberapa titik yang bisa kita amankan tapi kami masih terus berupaya karena memang medan dan lokasi saat ini cuaca kurang mendukung kami turun dulu. Yang udah yang sudah diamankan eh pohon ganyanya ada berapa pohon yang sudah uh, di... perkiraan, perkiraan sekitar 300 batang dengan tinggi 100 sampai 150 cm, mungkin sebulan lagi itu bisa dipanen. Dumasar karena panalungtikan sahelaaan, pelaku Anuboga ap pla ganja geska identifikasi, Tur pelaku satuluna bakal ditareangan. Heri Setiawan, Bandung TV.